Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Ma'asiral muslimin muslimat, pendengar suara selebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang mendatangkan berkah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman dan bertakwa ini kemudian akan mendatangkan keberkahan bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Jika orang yang membawa berkah dapat membawa keselamatan bagi orang lain dan lingkungannya, lalu pertanyaannya kemudian, siapa pula orang-orang yang mendatangkan laknat kepada orang-orang di sekitarnya? Orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian laknatnya bisa menyebar kepada orang di sekitarnya adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang memusuhi saudaranya dan tidak pernah mau berbuat baik kepada sesamanya manusia. Orang yang memutuskan tali persaudaraan mendapat laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran Allah sampai dua kali menjelaskan masalah pembawa laknat ini. Yang pertama dalam surah Ar-Ra'd ayat 25, di mana Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya disambungkan dan mengadakan kerusakan di muka bumi, orang-orang itulah yang memperoleh laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang sangat buruk. Dan ayat yang kedua disebutkan dalam surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, fahal asaitum in tawallaitum antufsidu fil ardi wa tukatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali silaturahim? Pendengar yang saya muliakan, dari dua ayat yang saya kemukakan tadi, kita dapat memahami bahwa sesungguhnya ada dua jenis manusia yang akan mendapat laknat di muka bumi ini, dan laknatnya bukan hanya untuk dirinya tapi juga bagi orang yang berada di sekelilingnya. Kedua jenis manusia itu adalah yang pertama yang suka memutuskan silaturahmi, dan yang kedua adalah penguasa yang suka membuat kerusakan di muka bumi ini. Pendengar yang saya muliakan, baru-baru ini di provinsi kita ada 10 kabupaten yang melangsungkan prosesi pilkada. Tentu pilkada ini sangat rentan dengan permusuhan. Boleh saja kita berbeda pilihan, boleh saja kita berbeda calon, tetapi setelah pilihan telah kita tentukan, setelah ada calon terpilih, maka kembalilah kita untuk menjalin silaturahmi. Jangan sampai hanya karena perbedaan calon kita menjadi bercerai-berai. Jangan sampai orang sudah jadi bupati, kita masih bertengkar. Orang sudah duduk dengan jabatan-jabatan mewah, kita bersaudara bertengkar karena calon kita berbeda. Pendengar yang saya muliakan, orang yang memutuskan silaturahim dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kehadiran orang-orang yang memutuskan silaturahim di tengah-tengah kita akan menularkan laknat itu kepada orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya ketika Nabi berada di Arafah pada waktu Isya di tengah-tengah para sahabatnya, tiba-tiba Nabi berkata, jika ada di antara kalian yang memutuskan silaturahmi, silakan tinggalkan tempat ini. Selesai berkata demikian, tiba-tiba ada anak muda yang meninggalkan tempat. Selang beberapa saat, anak muda itu muncul lagi. Nabi berkata, kenapa kau anak muda? Ya Rasulullah, selama ini saya punya tante dan saya tidak pernah akur dengan tante saya. Saya tidak pernah bersilaturahmi kepadanya. Ringkasnya, saya bermusuhan dengannya. Dan setelah Anda berkata,
tidak rida terhadap orang yang memutuskan silaturahmi, saya pun mendatangi. Barusan tadi saya datangi untuk memohon maaf. Nabi kemudian melanjutkan, kau duduk di sampingku, kau telah membuka rahmat Allah karena kau telah menyambungkan silaturahmi. Ini berarti bahwa kalau di tengah-tengah keluarga kita ada orang yang memutuskan silaturahim, misalnya ada anak yang bertengkar dengan orang tuanya dan tidak mau akur, demikian pula ada ibu yang tidak mau memaafkan anaknya, maka kehadiran orang-orang seperti itu akan mendatangkan laknat bagi orang yang ada di sekitarnya. Keluarga semacam itu tentu tidak memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat Allah tidak akan turun kepada satu kaum yang di situ ada orang-orang yang memutuskan silaturahim. Oleh karena itu, Al-Quran berkali-kali mengingatkan kepada kita untuk memelihara silaturahim. Ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku, berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau memutuskan silaturahmi. Pendengar yang saya muliakan, kalau orang yang memutuskan persaudaraan mendapat laknat, maka orang-orang yang menghubungkan silaturahim mendatangkan berkah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin dibanyakkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, hendaknya dia menyambungkan silaturahim. Dengan kata lain, menyambungkan silaturahim dapat mendatangkan banyak rezeki dan memanjangkan usia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang mempercepat bencana. Ketika sahabat Sayyidina Ali bertanya, siapa yang mendatangkan bencana dan dosa apa yang mendatangkan bencana itu? Sayyidina Ali menjawab, ialah orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk menyambungkan silaturahim kepada orang-orang yang memusuhi kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya Das'ad Latif untuk pendengar Suara Selebes FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.